bangkrut usai bebas dari penjara. Amar Zoni mengaku kehilangan. Amar Zoni akhirnya bisa kembali bersama sang istri Rizbella dan juga anak-anak tercinta. Dalam perbincangan dengan Deddy Corbuzier, Amar Zoni menceritakan bagaimana kehidupannya ketika kembali tertangkap karena kasus narkoba. Artis kelahiran Depok ini berujar kasus narkoba telah menghancurkan apa yang diraihnya selama ini hanya dalam waktu sekejap. Segala macam yang gua raih kayak hilang begitu aja dalam waktu 7 bulan, ungkap Amar Zoni. Tak hanya itu, momen mendekam di penjara dan tak bisa mencari nafkah juga membuat Amar Zoni terpaksa menyewakan rumahnya. Hal tersebut yang membuat Rizbella terpaksa tinggal di tempat orang tua selama Iris berada di tahanan. Gua bilang sama Iris, rumah yang kita tempati sewain aja. Jadi dia sekarang pindah. Dia pindah ke rumah orang tuanya, kata Amar Zoni. Itu yang gua rasain, menghancurkan istri gua, anak-anak gua, juga masa depannya. Habis tabungan, 7 bulan gak ngapa-ngapain, kata Amar Zoni. Kini, setelah bebas dari penjara, Amar Zoni langsung berusaha mengembalikan kestabilan finansial. Amar Zoni bahkan mengaku tak ragu dan melau untuk menjadi sopir Grab demi mendapatkan uang. Namun, Amar Zoni merasa masih bimbang untuk kembali terjun ke dunia hiburan. Aku gak tahu untuk ke depan apakah masih akan ada di dalam dunia film atau sinetron, aku gak tahu, kata Amar Zoni. Kalau bekerja, apapun yang bisa jadi pekerjaan, mau itu ibaratkan istilah kasarnya nge-grab, ya gue jalanin, kata Amar Zoni.